Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang ketiga ayat 15-20. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan baptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur Raja Wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Pada bagian ini, untuk sekali lagi, penulis Injil Lukas menegaskan perihal status dan identitas Yesus Kristus. Dia menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis tidaklah lebih mulia dari Yesus, dan pekerjaan serta dampak pekerjaan keduanya tidaklah dapat disetarakan. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mengukuhkan kemuliaan Yesus Kristus dengan cara menegaskan status dirinya di hadapan Yesus. Yohanes berkata, Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Selain menekankan identitas, status, dan pekerjaan dari Yesus Kristus dibanding dirinya sendiri, Yohanes Pembaptis juga sedang menekankan kepada para pendengar tentang pentingnya menghasilkan perubahan hidup. Ia begitu mendorong umat untuk segera melakukan pertobatan, sebagai bentuk persiapan untuk menyambut hadirnya Sang Juru Selamat, sosok yang akan datang memberikan baptisan Roh Kudus bagi mereka. Dampak dari pembaptisan dengan Roh Kudus berarti setiap orang percaya mendapatkan bimbingan untuk menjalani hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Setiap orang yang menjalani hidupnya sebagai umat yang dipimpin oleh Roh Kudus pun tidak akan mungkin menyia-nyiakan seluruh kesempatan hidup yang Tuhan berikan maupun merendahkan aksi pertobatan yang begitu penting dalam kehidupan beriman. Yohanes Pembaptis memberikan gambaran dengan cukup jelas mengenai standar kualitas yang dimiliki oleh sang Mesias, bahwa ia akan membersihkan tempat pengirikan untuk memisahkan gandum dari debu-debu yang semestinya dibakar habis. Standar kualitas itu pun bukan untuk mendiskriminasi, melainkan sebagai upaya menghasilkan dunia yang berbuah dan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua pesan ini pun selaras dengan berita pertobatan dan baptisan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sahabat Alkitab, dari seluruh pesan ini kita semakin melihat bagaimana kesiapan umat Tuhan yang menyambut kehadiran Sang Juru Selamat sangatlah penting, yakni agar dapat membangun hidup yang sesuai dengan standar kualitas hidup tersebut. Kita harus mampu membangun kualitas hidup dan menjaganya tetap sesuai dengan standar sebagai umat yang dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengan segala kebenaran firman-Mu yang telah kami dapatkan sampai detik ini, tolonglah kami untuk mampu membangun dan menjaga kualitas hidup kami sesuai dengan standar kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami mendua hati. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Biar Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.